Dalam kesedihan yang menimpa keluarga malang itu, ada kabar baik yang disampaikan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Bantuan rumah segera diberikan kepada ibu bapa dua kanak-kanak yang maut itu. Rumah tersebut akan dibina bersebelahan rumah yang didiami mereka bersama ibu mertua dan bapa saudara ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Sheikh Zakaria Othman menjelaskan, bantuan ini berikutan rumah pusaka yang didiami mereka ketika ini terlalu uzur. Selain keluarga berkenaan yang masih trauma dengan kejadian tragis yang menimpa anak kedua dan ketiga mereka, tidak mahu mendiami rumah terbabit yang memberi kesan mendalam terhadap kehidupan mereka sekeluarga. Kabar mengenai bantuan rumah baru bernilai RM43,000 ini disampaikan Sheikh Zakaria ketika mengunjungi keluarga berkenaan di Kampung Kuala Sungai Yan pagi tadi. Sumbangan wang tunai sebanyak RM2,000 dihulurkan kepada bapa mangsa Idris Said.